aku videoin orang ini aja deh, aku nggak perlu ini. Nampak mukamu ya, orang enggak. Orang videoin orang ya. Nampak mukamu. Aku enggak aku itu orang marah. Marah. Terpaksanya recording jam dari foto-foto terbaik ini. Saat ini petugas juga telah membuka akses yang tadinya hanya boleh digunakan oleh peserta poco-poco, dan sehingga masyarakat ya, penikmat Capri Day ini sudah tumpah ruah bersama dengan peserta pada pagi hari ini. Dari kawasan Duwatan, Jakarta Pusat, Albert Tumang, Rocky Gareti, melaporkan. Dan saudara, saat ini saya berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan Uluslah Nusantara. Hari ini 5 Agustus 2018, 25 ribu peserta dari berbagai instansi pemerintah, pelajar, dan berbagai elemen masyarakat. Saat ini situasi di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Patung Kuda ditutup sejak pukul 6 pagi, dan bagi kendaraan yang ingin melewati Jalan Medan Merdeka Selatan selatan ini dan pengalihan arah lalu lintas ini terpantau kendaraan dari arah Medan Merdeka Selatan yang berputar oleh kendaraan dari terpantau di sini dari Jalan Medan Merdeka Selatan. Kami ya. Samira Amelia melaporkan suasana lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan. Ya pendengar, 61 ribu peserta ya itu sudah memberikan rangkaian ya banyak yang digemari oleh masyarakat ya. Jadi pojok-pojok ini adalah sebenarnya seni menyanyi dan menari khas masyarakat Manado. Soalnya sebenarnya dan selalu diiringi dengan gerakan dan selalu dibawakan secara berkelompok ya. Jadi ini membuat kegembiraan oleh masyarakat atau orang ketika melakukan gerakan.
mengatakan bahwa itu akan digelar di Gelora Bung Karno GBK Jakarta pada Minggu 5 Agustus ini ya. Jadi kegiatan tersebut juga didukung penuh oleh Kementerian Riset Teknologi. Iya, kami kemarin dari Senayan. Pendidikan iya, Tinggi bisa, Kemen Ristek Dikti ya, dan juga melibatkan 7 ya. Juta mahasiswa dari seluruh. Katanya ibu-ibu kayak apa itu? Universitas Hong Kong, Seoul, Taiwan, Manila, dan Jepang. Nah, untuk mengikuti rangkaian acara konser Harmoni Indonesia, kita juga akan bersama mengikuti laporan dari Satria Andito. Ribuan masyarakat telah memadati Gelora Bung Karno untuk menyaksikan konser Harmoni Indonesia yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Ini di Plaza Indonesia. Sana ya sini.